Welcome back to this channel. Okay, kali ini saya menghaul lagi. Saya lanjut saat menghaul barang-barang dari Eco Shop sekarang. Dan kali ini, apakah tema dia? Tema makanan ringan lagi. Tapi kali ini random. Dan saya mau asing apa makanan ringan yang kami borong dari Eco Shop tadi. First item adalah lollipop. Perisa buah-buahan dan dicampur-campur itu. Terus item. Next ialah ini. Sweet candy. Saya pernah makan ni. Next. Ni. Kita makanan legend lah. Mini. Ini garlic plum person yang begini. Lepas tu ini pun makanan legend juga. Kira saya punya tema kali ini makanan jajan legend 90-an itu. Zaman saya kecil-kecil. Ni paling saya suka ni powering gitu. Boleh simpan di botol, boleh makan ramai-ramai. Ni first time saya beli lah yang besar, saya beli yang kecil-kecil. Kita ternampak tadi dulu apa lagi. Laju saya ambil. Ni harap rasa dia sama macam yang keropok desa tu. Bapak desa sama lah bapak desa, tapi paketnya kan lain gitu. So next item adalah keropok lagi, perisa udang. Next keropok lagi, chili cheese yang perisa ini terdapat untuk mami, snack jagung, perisa keju chili. Lepas itu lagi legend juga nih. Kelapa gold. Di dalamnya ada 8. Kita tak perasa dia nanti. Kita buat di next video mukbang makanan dengan ini. Next adalah jelly kan. Lychee pudding. Yang kedua. Seterusnya ini pun makanan legend juga nih. Fun Fest itu lah, saya pernah makan chocolate juice. Ya, coklat pasu dalam dia kacang kan. So, next item adalah ada batu bubble gum. Ini macam gula-gula. Kalau kucing gam lah kan. Ya, pas saya pernah makan. Biasa tu saya punya warna hijau panjang-panjang tu. Terusnya ini cheese. Macam mana sebut ni? Barbecue lah, perisa barbecue. Next barangnya lah tofu. Waktu kecil-kecil pun ada juga ni, tapi jarang dijual di kedai runcit sebab dia mahal. Biasa di kedai-kedai di pekan begitu. Kalau kedai runcit kampung dia jarang jual. Kampung saya, kampung kamu tidak tahu ada kafe itu. Lepas tu beli air 2. Ini bukan legend lah, ini biasa-biasa. Ini nama terbaru kalau aku kecil-kecil macam itu ya pernah nampaknya. Ini 2. Dan last item adalah pernah cari-cari ini. Ini pun terbaru juga, dia bukan legend lah sangat. Double jelly lagi. Maksudnya bakal jelly. Jadi perisa apa nih? Dah nampak gambar di situ kan. Double-double lah rasa dia ni. Nanti tengoklah macam mana rasanya. Sampai sini saja video saya. Kali ini terima kasih karena sudah mengikuti sampai habis. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.